Baru selesai pengecatan kantor Explore. Ini yang bagian tengah dan untuk depan warna catnya warna merah. Tapi ini belum selesai ya. Ini kemungkinan nanti masih ada kombinasi selanjutnya. Kalau yang kemarin untuk belakang ini kan warnanya putih ya. Seperti ini warna putih. Ini ditutup koran biar tidak terkena cat warna merahnya. Selain warna putih, ini juga ada kombinasi warna hitamnya. Kemungkinan nanti merahnya bukan merah seperti ini. Tunggu aja ya, nanti akan ada kejutan lagi. Warnanya akan berubah, bukan merah seperti ini. Untuk grillnya ini udah jadi. Kita langsung saja lihat grillnya yang sudah di epoxy. Nah ini dia guys, untuk grillnya Canter Explore sudah selesai. Ini masih dalam tahap epoxy, belum pengecatan. Nanti kalau udah kering, ini karena masih basah epoxy-nya, akan dilanjutkan pengecatan pada bagian grillnya ini. Untuk winglet-nya masih diamplas biar halus. Dan ini untuk yang warna hitam dan putih ini juga bagian dari Canter Explore. Ini ada pada bagian mana ini ya? Depan. Ini juga masih termasuk bagian depannya. Dan juga ini kalau ini sirip ya, sirip yang ada di belakang kepala atau belakang kabin Canter Explore. Kemudian yuk kita lihat untuk bumpernya, itu juga bumper masih belum selesai guys. Itu masih diamplas, tapi diamplas pakai bukan diamplas, di gerendra, menggunakan gerendra mesin. Jadi untuk bumper belum selesai ya. Ini sebentar lagi sudah selesai, kemudian akan dipoksi. Kalau ini grill yang dulu ya, warnanya hijau dan juga jumpernya ini hijau sama oranye. Kanan kirinya ini ditutup pakai plastik ya, karena biar catnya itu tidak berterbangan dan nempel di truk yang lainnya juga. Karena di sebelah sini ini juga ada truk dan juga yang lain-lainnya itu masih proses juga biar tidak terkena catnya. Jadi biar aman ya, biar aman ini ditutup pakai plastik. Oke guys, ini aja dulu untuk update Canter Explore. Tunggu untuk berikutnya dan jangan lupa kalian subscribe channelnya Kang Mas Adi supaya tidak ketinggalan untuk update berikutnya. See you next time, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.